Selamat malam, saya Erwin Gutawa. Selamat datang di Melodi Layar Perak, sebuah konser musik untuk mengenang dan mengapresiasi melodi indah dari lagu-lagu tema film Indonesia. Konser musik kali ini berbeda. Pandemi membuat kita semua harus beradaptasi dan berpikir kreatif agar dapat terus produktif. Saya mengajak 50 musisi orkestra saya untuk tampil dari rumah dan bersinergi dengan penyanyi di atas panggung virtual ini. Semoga konser ini dapat menjadi sajian unik untuk menghibur Anda semua, para penggemar musik dan film Indonesia. Selamat menikmati! Saudara,
Selamat malam, saya Nicola Saputra. Musik dan film merupakan dua unsur seni yang ketika bersatu memberikan sinergi yang kuat. Dan lagu tema atau yang lebih sering disebut dengan istilah soundtrack telah terbukti menjadi bagian penting dari identitas suatu film. Baik di dalam maupun di luar layar film. Bukan tugas yang mudah bagi seorang komposer lagu tema untuk dapat membuat sebuah lagu yang dapat mewakilkan atau bahkan merangkum keseluruhan film menjadi sebuah karya lagu yang hanya berdurasi 4-5 menit. Karena itu, malam ini kita akan mengapresiasi karya-karya lagu tema film Indonesia yang mewakili zamannya, beserta nama-nama komposer yang berperan besar di baliknya. Dimulai dengan Tiga Darah. Film garapan sutradara Usmar Ismail ini lahir pada tahun 1957, dekade yang diyakini sejumlah pengamat sebagai periode kelahiran film nasional. Film musikal ini, tata musiknya digarap oleh Saiful Bahri, salah satu nama besar di dunia musik pada masa itu yang juga aktif memimpin Orkes Studio Jakarta. Saiful Bahri pun memenangkan tata musik terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 1960 untuk film Tiga Darah. Ia pula yang menciptakan lagu tema Tiga Darah yang baru saja kita saksikan. Selanjutnya kita akan masuk ke era perfilman Indonesia di tahun 70-an. Salah satu film yang wajib dibahas adalah karya Teguh Karya berjudul Cinta Pertama. Film drama yang menjadi debut aktris Christine Hakim ini berhasil memenangkan 5 Piala Citra pada tahun 1974. Para penonton film ini pasti tidak akan lupa dengan lagu tema Cinta Pertama yang mengiringi pertemuan pertama Christine Hakim dengan Slamet Raharjo di sebuah kereta dalam adegan pembuka film ini. Di balik lagu Cinta Pertama, ada sosok Idris Sardi sebagai penggubah lagu tersebut. Pemain biola legendaris ini pun sangat aktif sebagai komposer dan ilustrator musik untuk begitu banyak film pada masa itu. Joli berpandangan bertatapan berpasangan di persimpangan. Rambutmu.
Berbicara tentang musik dan film, rasanya tidak mungkin melewatkan film karya, teguh karya yang lain, yaitu Badai Pasti Berlalu. Film yang dirilis tahun 1977 ini juga merupakan sebuah adaptasi dari novel berjudul sama. Film ini juga berhasil meraih Piala Citra dan bahkan dinobatkan sebagai film terlaris tahun 1978 sampai 1979. Seiring dengan kesuksesan film tersebut, album soundtrack Badai Pasti Berlalu meledak di pasaran. Album yang diarahkan oleh komposer Eros Djarot ini melahirkan lagu-lagu seperti Badai Pasti Berlalu, Merpati Putih, dan Merepi Alam yang terus-menerus diputar di radio pada saat itu. Pada tahun 1979, kita berkenalan dengan dua remaja yang menjalin cintanya di bangku SMA, Galih dan Ratna, yang diperankan oleh Rano Karno dan Yesi Guzman dalam film Gita Cinta dari SMA. Film karya Arizal ini masuk dalam daftar film terlaris tahun itu. Komposer musik dalam film tersebut adalah Guru Soekarno Putra yang pada masa itu sedang aktif bersama grup keseniannya yang bernama Suara Mahardika. Kiprah guru dalam kehidupan nyata bahkan menjadi bagian dari plot cerita kedekatan antara Galih dan Ratna. Walau tidak berakhir indah, kisah kasih tak sampai antara Galih dan Ratna dirangkai dengan begitu indah oleh Guru Soekarno Putra menjadi lagu tema yang berjudul sama dengan filmnya, Gita Cinta dari SMA.
mekar bersemi untaian kasih. Jumpa cinta pertama telah tertanam. Rindu dendam semakin dalam, semakin kelam. Indah cinta berakhir luka, mengalun sunyi dibuai mimpi. Masa remaja punahlah sudah. Jauh dari angan merapu, kini ku cari celah bahagia di atas jalanan penuh duri. Ku gapai-gapai kasih nan luruh. Engkau kini semakin jauh. Sri, kasih.
Di tahun 2000-an awal, masyarakat Indonesia mendapatkan sebuah suguhan segar dari produser Mira Lesmana dan sutradara Riri Riza berupa sebuah film musikal anak yaitu Petualangan Sherina yang diperankan oleh penyanyi cilik paling terkemuka pada saat itu, Sherina Munaf. Kesuksesan film ini tidak lepas dari musik yang digubah oleh komposer Elva Sesoria. Lagu-lagu yang ditampilkan dalam film ini meninggalkan kesan yang melekat dan seketika menjadi lagu wajib anak Indonesia bahkan hingga sekarang. Salah satu yang paling ikonik dari film ini adalah Lihatlah Lebih Dekat dengan gambaran Sherina kecil di depan piano memperkuat adegan sedih Sherina yang harus meninggalkan sahabat dan kehidupannya di Jakarta untuk tinggal di Bandung. Lihatlah Lebih Dekat adalah cermin bagaimana lagu dalam film bisa menjadi cara untuk bercerita dan bagaimana kita sebagai penonton bisa mengenal perasaan dan perjalanan sang karakter dalam film dengan lebih mendalam. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, mungkinkah ku temui kebahagiaan seperti di sini. Mengapa air mengalir, mengalir.
Film tidak lepas dari konteks budaya yang terjadi di sekitarnya. Pada tahun 2000-an adalah era di mana band Indonesia sedang banyak bermunculan. Fenomena ini juga terlihat dalam musik film di mana band-band besar turut mengisi lagu tema dalam film. Salah satunya, Sheila on 7 yang mengisi seluruh lagu dari album soundtrack film 30 Hari Mencari Cinta. Film drama komedi yang dirilis tahun 2004 ini dibintangi oleh trio Nirina Zubir, Maria Agnes, dan Dina Olivia. Bagi yang menonton, rasanya tidak salah jika beranggapan bahwa lagu-lagu tema seperti Melompat Lebih Tinggi dan Berhenti Berharap karya Eros Chandra dari band Sheila on 7 ini turut menjadi bintang dalam film tersebut. Dengan kepopuleran lagu-lagu tersebut dalam ranah industri musik, filmnya pun semakin dibicarakan. Keduanya saling menunjang satu sama lain, sebuah simbiosis yang begitu kuat antara film dan lagu tema. Tak percaya lagi dengan apa yang kau beri. Aku terdampar di sini, tersudut menunggu mati. Aku tak percaya lagi akan guna matahari yang dulu mampu terangi sudut gelap hati. Aku berhenti berharap dan menunggu datang gelap, sampai nanti suatu saat tak ada cintaku dapat. Kenapa ada derita bila bahagia tercipta? Kenapa ada sahita bila putih menyenangkan? Thank you.
datang gelap, sampai nanti suatu saat tak ada cintaku dapat. Selamanya. Oh, oh, oh.
Mengapa harus kamu dulu yang pergi, Mas? Wayang nanti. Wayang orang lho, Dek. Wah, wayang sih. Ini nari kayak apa, Roro Jonggrang ya? Ha, ada nonton Roro Jonggrang sama siapa itu? Mama sama Tiri. Iya. Apa kamu? Abi Payung. Eyang, ini kakak belajar dari budaya saya. Buat Eyang. Bahagia di rumah. Selamat ulang tahun ya Eyang ya. Thank you.